bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجداد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Hadi Da'watuna wa Aqidatuna, itu karya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuhri Al-Hajuri wafaqahullah, halaman 51. Halaman 51 bagian bawah itu, disimak baik-baik. Masih seputar apa? Seputar hulunya, ekstrimnya Syiah Rafidhah. Ekstrimnya Syiah Rafidhah. Nah, barakallahu fiik, yang mereka naam hulu, berlebihan di dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib, menyanjung Husain, menyanjung Fatimah, tapi ternyata berani mengkafirkan yang lainnya gitu loh. Paham ya? Berani mencaci maki yang lainnya. Abu Bakar dan Umar dibilang taghut. Allahul musta'an. Naam, kita lihat di sini biar tambah jelas. Wa hadzal ladzi taqaddama min fadail ahli albayt an-nubuwah huwa qitratun min mutarrah li anna muhadaratan wahidah. Artinya, dan penjelasan ini serta yang kita lewati, atau penjelasan yang kita lewati berupa keutamaan ahli baitin nubuwah, keluarga nabi, itu hanya cuplikan. Qitratun, setetes satu cuplikan. Cuplikan yang sedikit. Dikarenakan muhadarah, satu muhadarah penuh, lantas ta'iba fadail ahli baitin nubuwah, gak akan memungkinkan satu muhadarah, satu ceramah itu untuk mencakup semua keutamaan ahli bait, karena panjang aslinya. Cuman ini cuplikannya. Faqad alafa Ad-Dulabi. Ad-Dulabi nama orang ya, ma'ruf, ini nama imam. Faqad alafa Ad-Dulabi kitaban bi'unwan, kitab yang judulnya Ad-Dhurriyyatut Thahirah. Naam, yaitu keturunan-keturunan yang suci, maksudnya membahas seputar ahli bait. Naam. Wa alafa al-Imam Ahmad kitaban fi fadail as-sahabah wa dzakara syai' al-katsir min fadail ahli bait an-nubuwah. Dan juga Imam Ahmad mengarang kitab berkaitan masalah keutamaan sahabat dan menyebutkan sesuatu yang banyak berupa keutamaan-keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa alafa al-Muhib at-Tabari kitaban bi 'unwan Dzakhair al-Uqba fi fadail dzawi al-qurba. Dan juga Naam al-Muhib at-Tabari ngarang kitab namanya tadi itu, kumpulan 6 keutamaan-keutamaan apa? Kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa kitabun jama'a fihi sahih wa dha'if wal mawdu' wa ma la aslahu. Tapi kitab ini, lihat ini kritikannya ini. Tapi kitab tersebut karya Al-Muhib At-Tabari tadi itu, kitab yang terkumpul di dalamnya hadis yang sahih, yang dhaif, yang palsu, dan yang enggak ada asal usulnya. Campuran intinya. Paham ya, ini kurang bagus kalau seperti ini. Yang paling bagus kisah para, atau kisah apa, sirah an-nabawiyah, yang paling bagus kalau sirah an-nabawiyah ya, itu karya Ibnu Katsir itu, Al-Fusul fi Siratul Rasul. Tapi kalau yang untuk masalah para sahabat, ada kitab namanya Usudul Ghabah. Itu bagus sekali itu. Paham ya? Naam. Juga ada yang lainnya, itu yang diantara yang paling bagus. Kitab-kitab seputar apa? Naam, barakallahu fiik, menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat. Li'anna sahibahu laysa bimuhaddis, karena pemilik kitab ini yaitu Al-Muhib At-Tabari bukan muhaddis, sehingga dimasukkan semua, intinya ada keutamaan masukkan dalam apa? Kitab tersebut. Na'am. Wa Syaukani lahu kitabun unwan, dan Syaukani punya kitab dengan judul Na'am Durus Sahabah fi Fadail Sahabah wal Qurabah. Sama juga, kitab yang berisikan tentang apa? Keutamaan sahabat dan juga kerabatnya Rasulullah SAW, maksudnya adalah Ahlul Bait. Wa lam yataharra al-ahadits sahih, tapi apa? Tapi Imam Syaukani juga tidak apa? Tidak memilihkan hadis yang sahih, masih ada yang campuran di situ. Naam. Min ajli hadza natamanna anallaha yuwaffiq talibul ilm wa yaktub fi fadail ahli bait an-nubuwah bi unwan, lihat ini. Karena dalam keadaan seperti ini, melihat beberapa kitab tentang keutamaan sahabat ternyata banyak hadis yang dhaif dimasukkan, kata beliau, kami berkeinginan, kata siapanya, Syekh Abdul Hamid Naam wafakahullah, berkeinginan Naam bahwasanya semoga ada dari kalangan penuntut ilmu yang diberikan taufik untuk mengarang dan menulis kitab keutamaan keluarga Rasulullah SAW Ahlul Bait dengan tema apa?
dengan judul atau dengan tema As-Sahihul Musnad min Fadaili Ahli Baitin Nubuwah, yaitu apa? Nah, hadis-hadis yang sahih yang berisikan tentang keutamaan nah barakallahu fiik nah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ambil dikit lagi. Fa ahlus sunnati yuhibbuna ahla baitin nubuwah hubban syar'iyyan. Maka ahlus sunnati wal jamaah mereka mencintai ahlu baitin nubuwah, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang syar'i. Fa hum yuhibbuna Ali bin Abi Thalib wa yuhibbuna al-Husainain. Mereka mencintai Ali bin Abi Thalib dan mencintai dua Hasan. Siapa dua Hasan ini? Siapa dua Hasan ini? Nah barakallahu fiik. Siapa dua Hasan ini? Satunya? Ini namanya mulhaq bil musanna kalau dalam masalah nahwu. Mulhaq bil musanna itu berarti dua orang berbeda. Tapi diambil yang dominannya atau diambil salah satunya. Hasanin berarti apa? Hasan bin Ali sama Husain bin Ali. Hasanin seperti Umaron, Umar dan Abu Bakar. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat sini, simak kitabnya ya barakallahu fiik. Wa Fatimah dan Ahlussunnah mencintai Fatimah, wa Ali ibn Husain al-mulaqab bi Zainal Abidin dan juga mencintai Ali bin Husain. Paham ya? Jadi Husain bin Ali, nah barakallahu fiik punya anaknya Ali juga. Ali bin Husain yang digelari dengan Zainul Abidin, wa Muhammad bin Ali dan juga mencintai Muhammad bin Ali al-mulaqab bil Baqir, wa Ja'far Shadiq wa Zaid bin Ali mencintai Ja'far Shadiq wa Zaid bin Ali yuhibbunahum hubban syar'iyyan, Ahlussunnah mencintai mereka dengan kecintaan yang syar'i, wa na'tabiruhum min a'immatina, dan kita Ahlussunnah menganggap mereka termasuk imam-imam kita, cuman syiar Rafidhah hulu, berlebihan, mereka enggak mau ngambil hadis kecuali dari apa? Dari sosok yang dikenal dengan Ja'far Shadiq ini atau dari Al-Baqir Muhammad bin Ali Al-Baqir baru mau, kalau selain itu kadang mereka enggak mau mereka. Allahumma musta'an. Naam falam yakun indahum tasayyu' wala itizal, masyaallah. Para imam ini tadi mereka tidak punya pemikiran Syiah dan juga tidak punya pemikiran Mu'tazilah. Min ajli hadza faqad rawal Bukhari Muslim li Ali bin Husain. Oleh karena ini kata beliau, Imam Bukhari dan Imam Muslim naam meriwayatkan dalam sahihnya dari apa? Meriwayatkan Ali bin Husain dan Muhammad Al-Baqir. Wa rawi Muslimun li Ja'far Shadiq, dan juga dikeluarkan dalam sahih Muslim, Imam Muslim, yaitu apa? Untuk Ja'far Shadiq. Wa rawi Ashabus Sunan, dan juga Ashabus Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi itu mengeluarkan juga apa hadis Zaid bin Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa qad dzakarna syai'an min fadailihim wa sana ahli al-'ilm 'alaihim fi kitabina. Masyaallah, Syekh Abdul Hamid punya karya atau artikel juga dilihat nih. Kata beliau, dan sungguh kami telah menyebutkan sedikit daripada keutamaan-keutamaan para sahabat dan juga sanjungan untuk mereka atau dan juga sanjungan ahli ilm mengenai mereka dalam kitab kami yang berjudul Irsyadu Dawil Fatan li Ibati Ghulatir Rawafid minal Yaman. Masyaallah. Itu kitab yang bagus sekali. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, alhamdulillah.